Perkenalkan, kami dari kelompok perkolasi 2 akan mempraktekkan cara-cara pembuatan ekstraksi dengan metode perkolasi dan dengan bahan daun kemuning. Pertama, kita siapkan alat dan bahan sesuai dengan ada yang di video. Kemudian, pasang alat perkulator sesuai contoh yang ada di video. Setelah alat perkulator terpasang, masukkan kapas dan kertas saring ke dalam alat perkulator. Setelah kapas dan kertas penyaring terpasang, masukkan silvisia yang sudah dihaluskan ke dalam alat perkulator. Jangan lupa ratakan. Setelah rata, masukkan etanol dengan kadar 70% secara bertahap ya. Jika sudah jenuh, kembali masukkan hasil ekstraksi ke dalam alat perkulator yang masih berisi simplisia. Kemudian, tutup alat perkulator dan juga Erlenmeyer menggunakan aluminium foil dan jangan lupa direkatkan kembali dengan plaster. Masukkan selang ke dalam Erlenmeyer dan letakkan Erlenmeyer lebih rendah agar simplisia kembali mengalir. Jika simplisia sudah mengalami titik jenuh, maka di sanalah hasil ekstraksi bisa digunakan. Sekian yang dapat kami jabarkan dalam video, kami juga mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.